maka selesai kepada ibadah orang ketika ini balik mengenang
ilmu dari pengkali nabi di sini ilmu. Jadi ibadah itu jadi pokok butuh tiga kali alim ilmu. Ia dimulai ilmu yang termasuk paten yang oleh pengawasan, paten yang oleh pengajian. Tiba-tiba wajib sebu minah halal, boleh rezeki yang halal oleh rezeki yang halal ini termasuk keselamatan dunia. Panjenengan ibadah, panjenengan oleh ilmu, tapi oleh boleh rezeki tidak halal ini ibadah ini bukan dipun tapi dene Gusti Allah. Yusah tapi orang di kompol kalau sana pengen ibadah di panganan itu itu sih halal. Nah orang halal di Gusti Allah orang kompol melakukan itu rezeki sih halal itu termasuk syarat utama untuk mencapai manusia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sementara halal bukti mau kudu di kompol halal barangnya, halal tata caranya, halal perkara sing digayuh. Jelas halal. Tapi lek tata caranya mau haram, ya tidak jadi maneh. Maneh mau perkara sing jadi haram. Jelasnya halal. Tapi lek jelas maneh bubuk lo lek makan ibadah. Hidup
Melakukan itu supaya masalah bisa jadi kuat. Dianya kegiatan ibadah bersama. Ewo kalangan-kalangan wong-wong NU, ini yasinan di kita di pusat. Ini berarti kegelisahan kejiwaan di dalam diri kita. Beolahnya kegelisahi. Lantrimo kenyataan penyekulit nantinyong ibane darul intihan rumah ujian. Nantinyong ibane ujian sesuke suci. Apa suke sudah suci tidak ada juga suke. Ini maling ujian anak saudara kebora. Kenyataan saya suke atau saya ini anak saudara kebora. Kalah aku di kelompoknya agak ini karena kuburan akhirnya kubur jadi ini sampai apa ini dilanjut akhirnya jadi ini sampai apa ini dilanjut cuma jadi berbuat tanah jiwa dan rasa kafir kayak harus punya duit barang-barang bahagia tapi kenyataan ini diterangi artinya darul nihan. Dunia itu merupakan rumah daripada ujian. Omai ujian itu dan orang kekui Siti Anak Islamat itu waktu buruh anak singgah sobat di dalam kesulitan. Ya aku banyak mungkin sobat ini makanya kan yang aku baik dalam baik ui yo apa sajanya dari tombol tapi pas ui yo abot tapi justru yang lain bukan bakal tidak tahu ini namun kalau kita ulang mau ada kekuatan yang tidak ada kemampuan jadi nanti uji ada masalah yang saja jadi nanti itu mampu menarik menghadapi pasal nanti nanti hadapi orang maju. Kalau orang lain sama ujian, kalau ujian menek. Kalau nanti munggah, nanti nasi jim, kalau munggah, kalau bergobong, bergobong, ujian, ujian itu berjalan yang telah turun. Langsung kalau nanti ujian, supaya munggah, akhirnya nanti telah turun. Kalau orang munggah, dan dengan ujian, orang munggah, telah turun, panggah, tinggal, baik. Menurut saya diuji itu sejati yang tinggi muka dan pangkat pangkat. Dan tinggi lebih dosanya si manusia mau. Tapi angkat ke saya ini orang tambah ini malah akan berkurang. Bahkan itu termasuk keselamatan yang manusia itu dari kontan di Nabi. Wastabu ala sidar sobat di santasi bangun tengah ngelan ina ma'al khusri islam. Apa menit waktu selalu saya kanelan ya ini kemudahan tapi kadang yang menutup perasaannya oke dia lompang gak kanelan kapan kompenane ini mergo anti lompang orang syukur dan itu ngajin Nabi Dawud termasuk sahabat itu buat syukur ala nikmat syukur yang atasnya nikmat. Jadi kan satu hari mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim ini paling kok sedih dari SM. Emang kok awal ini dua nikmat mungkin jumlahnya juta. Mulai rambut, jajal mau mendaki rambut, lontong, penuh laku, ilami di isin borang. Dua orang jatuh nikmat. Ya nikmat. Mulai dua di tanah yang dorongan ini. Jangan ngomong kuping ya, bulungannya bulu-bulu koyok biye. Apa gak nikmat? Mulai di hidup, jangan ngomong dengan hidupnya. Kau yang pake dah ngontrol, kan yang pake dah ngontrol. Ini kok enek, lebu, liman. Juga di hidup. Ini sama kecil. Apa kecil tidak nikmat jajan. Tidak nikmat, nikmat.
bisa mengubahnya, mengubahnya lagi, aku tak nikmat. Jadi aku melambil diubahnya dan kenek menghapo-hapo di mobil, di barang-barang memastikan kasih lambil panggah ngintem, menghalo itu ngintem, menghapenak polang tidak enak, tapi sayang menung sholah kekosak mumu wong di BMS itu lambil tok, jadi cerai lambilnya mulai antar, lambil itu kuih menceng-ceng, menungguh ini aku dadang di matawa itu lambil abang. Atau selambil itu diri kena kau tanda kena apa pun gak nikmat nikmat wes rasanya kan diuntu jadi kalau untungnya ompong nabye makan gak kena jadi alasannya nih kalau untungnya merupakan gak merupakan diuntu jadi gak diompongnya tanda kalau untung kalau nikmat ya makan ompong disini makan gak kena ini diuntu. Jadi kalau untuknya entek kafe, entek kafe sambungan, kowe dulu di tempat di sari. Tapi kan akhirnya kalau untuk sambungan, kowe dulu di tempat seperti akhirnya kalau nuwah di mana tempat berdiri, sebab palsu. Mau tapi sejauh itu palsu di mata PD. Karena kan ada diri kalau untuk palsu, juga itu untuk asli dari dusta orang malah dicepuati. Dan ini loh, apa enggak nikmat? Bisa untuk duit itu jadi lepas menjadi itu kita makan apa-apa lalu ibaratnya makan yang juga ini yang berkesan bantu ini kan itu apa ini bila anak duit itu lambinnya ilangnya itu yunan kagemen jadi itu ilang si kagemen esok ini aku duit apa ilangnya duit itu supaya kini seorang yang mampu lumayan mampu ya jadi pikir pada berdiri saya selalu kira reganya sekarang atau juta ini saya bangsa saya kira nih dulu jantung jantung ini orang orang kita ini orang yang enak bahkan karena itu yang mungkin di perusahaan pimpinan ini sebagai jantung yang gulung paru-paru, gulung hati, hati yang tidak dibilang diungkini lagi sekali tambah darah satu minggu naiknya 12 juta 14 juta satu minggu ini tambah darah efeknya diungkini lagi gue lebih pas antara ini saya darah putih ada saya darah merah itu tidak bisa pas tambah darah darah tambah darah tidak pas duduk nanti kalau dengan tambah sahabat bisa tumbuh di gelombang ilang gelombang ilang berbeda ini bang awak ini hanya jajar yang gelombangnya tinggi kalau singkil tekan tumbuh guling apa tidak nikmat nikmat itu sudah mulai memasaknya pulang panjangan. Jadi pemain bokong yang mau bokong pulang jenengan diingat antara sikit di sini dengan bokong. Kita dibunuhin ala ini orang menggunuhin gak tahu dari pikiran. Lakilah hati nombor, lakilah hati nombor. Ngomongnya diriwan ngantuk-ngantuk bisnya Allah si nombor. Tapi sini panggang kan semua. Kita dibunuhin bokong di sepasang dudur enek balung mandirin balung enek sum-sum enek enek sum-sume balung ini tak tukang deh gimana aku angin manuwe obon kotan perlu enek sum-sume besi ngei sum-sum mandirin balung ini simpan sekali kusti otok tapi pulang jadi nanti orang tau kayak dengan sehingga ini jumpa duit akhirnya nanti ini jumpa ini sebagian kecil gunung biji biji ini pulang biji ini kan juga kuku kuku ini rekodon kapan jam yang biru itu jalan seminggu baru potong kuku ini
Kilek kau mendak mukul bagi puasa kaya apa mana jawa diri sini. Kuyo pendak kekuasaannya Gusti Allah. Kaya jantar kena dimukul. Dan lanjut diri sini. Mendano kau mendak terapa ya silahnya diusuk-usuk dengan apa itu. Ini sebenarnya walaupun Gusti Allah dan pulau panjenengan. Nah, ini loh. Wasyuk ruang nikmat. Bila hati walaupun di jika hari kalah ini kalau panik dengan benjing tentang kubur mereka maaf itu tetap nanti welas dan tetap kawasan dan tidak mungkin ini mungkin nanti nanti kalem bisa jawabi kenapa alai itu filosofi mulai main filosofi dalam kubur wainanko pulau juga pulau barzah kubur itu dipermasakan alam barzah antara dunia dan akhirat alam kadang kalau kubur itu kasih sakit ini nanti maka kasih alamnya pertengahan antara dunia dan akhirat itu dalam pengiring pulau panjenengan ayat Bayang susah keinginan patokan tak kiri loh dulu deh kaya apa terakhir yo di patoki maka terdulu kaya apa terakhir yo di patoki dulu akan kaya pilihan-pilihan terakhir yo di patoki ujung daripada semua pemikiran kenyataan yang dipikir batro kaya apa ujung-ujungnya pada di patoki. Sejarah sangat sakit jawab inangkohi malaikat mungkar nakir yang kuno aminan bentuk sampai hadis yang kuno nasabawang itu aminan mungkang aman diwaktil sabri waktil wazai abad yang dalam waktu kagetan gede jadi nambah kalau ini nonton akhirat kalau di termasuk selamat yang dalam hati ini walau diu sumha sayatu waktu baru hasanaku keselamatan yang sebetulnya yaitu sumha dan negur opo sayatu Allah nikmat jadi bisa pulang ini nanti bisa pulang ini kalau termasuk selamatan yang kok manusia ini mesti bisa bunuh bayangan ke makhluk kohut saya mengajar lagi sabun-sabun anak agam ini menyandang persoalan luput wahai lohan tadi dan Allah pun saat yang dia wong sing luput dia wong sing tobat anak dasar ini pun yang lu ala sirot kan bagi yaitu selalu datang kalau selalu mustahil kaya gelap bayangku ajana bisa